kembali bersama kami dan seperti yang kami telah war-warkan di awal tadi, topik kita pada hari ini adalah perlukah rancang kehamilan dalam tempoh pandemik ini. Dayana, mungkin ini satu topik yang agak sensitif bagi sesetengah pihak sebab tidaklah tak ramai yang akan bercakap mengenainya secara terbuka. Tetapi sekiranya anda sendiri ada pengalaman ataupun apa-apa persoalan, anda boleh terus ke laman Facebook WHI dan kongsikan pengalaman anda ataupun tanyakan soalan anda di sana. Betul tu. Okey Suki, hari ini tetamu kita sudah pun terhubung dalam talian. Kita bersama dengan Dr. Muhammad Faizal Ahmad yang merupakan pakar reproduktif dan onco-fertility Pusat Reproduktif Temaju Hospital Chancellor Tuanku Mukris. Assalamualaikum Dr. Faizal, apa khabar? Assalamualaikum, salam Yana. Selamat tengah hari Suki. Selamat tengah hari Doktor. Okey, doktor, kita nak bercakap tentang perlukah rancang kehamilan dalam tempoh pandemik ni. Tetapi sebelum kami berdua bertanya soalan pertama kepada Dr. Faizal, ada wartawan kami telah menyediakan paparan ataupun laporan berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Jom kita tengok dahulu. Mendebarkan dan membimbangkan, itulah yang dapat digambarkan buat sesetengah wanita mengandung dan yang sedang merancang kehamilan. Pandemik ini bukan sahaja memberi kesan terhadap ekonomi global, malah turut memberi impak yang besar terhadap kesihatan seseorang, terutamanya bagi ibu mengandung. Menurut perangkaan demografi, hanya sebanyak 111,573 kelahiran telah dilaporkan di Malaysia berbanding 116,688 jumlah kelahiran pada tahun lepas. Ini jelas menunjukkan penurunan sebanyak 4.4% yang dicatatkan pada suku tahun 2021. Dengan penurunan jumlah kelahiran ini, membuktikan pandemik telah mengakibatkan kadar penduduk dunia juga akan berkurangan untuk tempoh masa akan datang. Antara faktornya adalah kerana risiko yang bakal dihadapi oleh golongan wanita ketika mengandung, di mana mereka akan lebih mudah untuk dijangkiti wabak COVID-19 dan boleh menyebabkan berlakunya komplikasi serius jika dijangkiti wabak itu bergantung pada usia kandungan. Namun persoalannya, adakah merancang kehamilan itu perlu dilakukan ketika tempoh waktu pandemik ini? Bagaimana sebenarnya cara terbaik untuk merancang kehamilan? Okey, baik. Kalau kita lihat tadi, Yana, kadar kelahiran di Malaysia adalah kurang berbanding dengan kadar kelahiran di dunia. Dan seperti yang saya kongsikan tadi, kadar populasi di Malaysia pun semakin berkurangan secara berperingkat dari tahun 2000 sehinggalah sekarang, sehinggalah tahun 2020. Jadi, doktor, mungkin sebelum kita kaitkan perancangan kehamilan ini adalah adakah ia penting sewaktu pandemik, mungkin sebagai mukadimah, doktor kongsikan dahulu, apakah antara kaedah-kaedah perancangan yang mungkin konvensional dan juga yang moden, doktor? Terima kasihlah kepada soalan tadi tu. So, sebagai mukadimah yang saya nak menjawab dari segi kaedah perancangan, sebenarnya kaedah perancangan yang kita galakkan dalam era pandemik COVID adalah kaedah perancangan yang bersifat sementara atau panggil short acting. Terutamanya yang senang kita nak reverse ataupun kita balikkan bagi fertility potential. Contohnya, macam penggunaan pil, penggunaan period, such as kondom dan sebagainya. So, itu adalah cara-cara kita nak merancang kandungan segi atau sifat sementara. Okey, baik doktor, nanti kita akan pergi dengan lebih lanjut lagi tentang bagaimana kita boleh merancang kehamilan secara teratur dan selamat dalam tempoh pandemik ni. Tetapi sebagai permulaannya juga kan doktor, mungkin doktor nak berkongsi tentang apa sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan perlu ataupun wajar untuk ibu-ibu di luar sana, pasangan yang baru sahaja berkahwin khususnya, untuk merancang perkahwinan kehamilan mereka dalam tempoh pandemik ni doktor. Okey, sebenarnya saya suka Doktor? Dr. Faizal, boleh dengar? Dr. Faizal? Saya Okey, dengar? Ya, okay. Dengar Doktor. Dengar. Okey. Ya Doktor, boleh sambung Doktor. Okey, ya. Perubatan atau static point Malaysia, di mana kita sekarang ni mengalami satu masalah di mana
risiko COVID di kalangan wanita mengandung semakin meningkat dan juga serius ada segi komplikasi dan sebagainya. Justeru kalau awak bertanya kepada kita pada saat ini, perlukah kita merancang dalam tempoh pandemik? Jawapannya ya. Kita perlu merancang dalam tempoh pandemik kerana ia merupakan satu tempoh di mana akibat ataupun komplikasi terhadap jangkitan COVID itu terhadap ibu mengandung agak tinggi, dan kekurangan rawatan dan juga pusat rawatan pakar dan juga rawatan kanak-kanak, sekiranya kandungan itu perlu dikeluarkan awal seperti kandungan pramatang dan sebagainya. Namun tak semua wanita hamil, wanita yang ingin hamil perlu merancang kerana ia bergantung kepada faktor risiko dan juga masalah tersendiri yang pesakit itu adalah. So, kalau awak tanya saya golongan mana yang perlu merancang, sebenarnya kita akan bercerita mengenai golongan yang berisiko tinggi. Contohnya yang mempunyai masalah penyakit kronik seperti asma, diabetes, hypertension, berat badan yang berlebihan seperti obes dan sebagainya. Ini memang kita akan sarankan untuk merancang, dan juga pesakit kita yang belum lagi mengambil vaksin secara mencukupi. Ini adalah benda yang terpenting atau faktor yang paling utama yang kita akan discuss dengan pesakit atau bincangkan dengan pasangan. Kerana kita tahu ada setengah pesakit macam saya di bahagian reproduktif menerima pesakit yang menanti selama 10 tahun, 11 tahun tanpa cahaya mata. Justeru mereka mendapati bahawa untuk merancang di kali ini agak susah untuk diorang terima. Kerana ketika COVID pandemik ini, kita tengok dari segi work from home dan sebagainya, kerja di rumah, ini masa yang agak lapang, dan kekangan ekonomi, simpanan yang agak mencukupi di kalangan ini membolehkan mereka ini meneruskan perawatan dalam bidang kesuburan. Okey, dan tambahan daripada apa yang doktor kongsikan tadi, menurut laporan juga dikatakan antara sebab pasangan menangguhkan perancangan untuk menimang cahaya mata adalah disebabkan oleh kekurangan wang simpanan sebanyak 58%, bimbang diri dijangkiti COVID-19 sebanyak 34%, dan bimbang akses rawatan kehamilan akan terganggu disebabkan situasi pandemik sebanyak 32%. Jadi sebenarnya ada banyak juga faktor yang menyebabkan kita perlu untuk merancang kehamilan dalam tempoh pandemik ni. Tetapi kan doktor, kita juga berada dalam situasi sekarang ni Sugi, yang mana kita tak tahu berapa lama pandemik ini akan berterusan. Jadi tempoh untuk ibu-ibu yang sedang merancang sekarang ni, berapa lama sebenarnya tempoh yang paling ideal? Adakah ianya mengikut juga keadaan yang sedang berlaku sekarang ni ataupun macam mana doktor? Okey, kalau kita lihat dari sudut TTC ataupun try to conceive warrior ataupun pesakit-pesakit yang sedang merancang kehamilan dari segi sudut IVF atau IUI atau merancang secara natural, kita kena tengok sejauh mana mereka boleh merancang untuk membolehkan keupayaan nak mengandung itu tidak menurun. Kajian di di United Kingdom dan juga di Eropah mengatakan bahawa sekiranya mereka perlu merancang, tempoh rancangan yang kita benarkan atau kita shortkan is kurang-kurangnya 3 ke 6 bulan. Tapi bergantung kepada faktor usia. Sekiranya mereka berusia kurang daripada 35 ke bawah, dan 6 bulan adalah masa yang paling sesuai untuk merancang pada zaman pandemik COVID. Namun begitu, sekiranya mereka berusia 35 tahun ke atas dan mempunyai masalah seperti masalah suami, air mani tak cukup, masalah kit yang tidak berfungsi, kita tidak menggalakkan perancangan itu terlalu lama sehingga 6 bulan. Kerana mereka mengakibatkan keupayaan nak menabung itu makin menurun selepas 3 bulan. Okey, dan doktor, seperti mana yang Yana katakan, kita tidak tahu berapa lama pandemik ini akan berterusan. Tetapi mungkin mereka, bagi mereka yang baru saja berkahwin, sudah berumah tangga, inginkan anak, tetapi di belakang kepala mereka, mereka risaukan apa antara kesan atau risiko COVID-19 terhadap kandungan mereka. Apa yang mungkin boleh mereka fahamkan mengenai kehamilan sewaktu COVID-19 ini, doktor? Okey. Sugi, untuk kita berdiskus dengan pasangan yang baru berkahwin, mereka perlu faham yang pertama sekali, adakah mereka cukup vaksin. Vaksin adalah yang paling utama untuk melindungi diri mereka daripada mendapat komplikasi. Nombor dua, mereka perlu faham bahawa sekiranya mereka mengandung kesan COVID ini, mereka memerlukan rawatan berkala di hospital. Justeru pendedahan terhadap environment hospital yang tidak bersih dan juga virus di environment hospital menyebabkan terdedahnya pada risiko COVID.
Nombor tiga, mereka perlu mengetahui bahawa sekiranya mereka dijangkiti COVID dan keadaan COVID agak teruk, mereka perlu menjalani pembedahan untuk melahirkan anak dan bersifat pramatang, di mana mereka perlu menanggung anak pramatang ini dalam tempoh masa yang agak lama. Justru mereka perlu faham bahawa komplikasi ini tidak boleh dielakkan sekiranya mereka memilih untuk hamil dalam tempoh pandemik tersebutlah. Namun itu sekiranya mereka berusia yang terutama yang lebih lambatlah sudikan 40 tahun. Saya tak galakkan mereka merancang walaupun mereka memahami risiko ini, perlu mengambil langkah-langkah penting untuk mencegah. Utamanya mengambil vaksin, memastikan SOP selalu dijaga ketika membuat pemantauan dengan doktor sekiranya hamil dan mengikut nasihat dan juga pandangan doktor tentang cara dan bila rawatan hamil boleh. Doktor, tadi doktor ada bercakap tentang risiko. Saya nak bertanya juga kepada mereka yang sekiranya sudah diberi peluang untuk mempunyai anak sekarang ini, yang mereka sudah tunggu lama tak dapat anak, tetapi mungkin antara aspek yang perlu mereka titik beratkan khususnya untuk melahirkan dalam tempoh pandemik. Sebab seperti yang kita sedia maklum juga, di hospital sekarang ini memang tengah penuh, tengah sesak dengan pesakit-pesakit COVID. Jadi adakah ini juga akan memberi kesan kepada ibu-ibu mengandung yang bakal melahirkan, doktor? Doktor? Kita dapati bahawa kebanyakan hospital telah diklasifikasikan sebagai hospital COVID sepenuhnya ataupun hospital hybrid COVID. So untuk hospital hybrid COVID, pesakit-pesakit yang mengandung tanpa jangkitan COVID akan dirawat seperti kandungan biasa. Namun mereka perlu faham bila mereka dimasukkan ke dalam hospital, mereka perlu memakai mask sepenuh masa dan mereka tidak ada peluang suami atau pasangan untuk menemani mereka sekiranya mereka mahu melahirkan. Itu kekurangan yang mereka perlu faham. Dan risiko memang terdedah, especially kalau pesakit saya yang saya tengok masuk dalam ward tak ada COVID, tiba-tiba lepas beranak ada demam. Dan kita swab COVID, positif COVID selepas beranak. Itu banyak berlaku begitu dan itu mereka perlu faham. Yang bahawa itu mereka terdedah kepada jangkitan COVID semasa proses kelahiran atau selepas proses kelahiran itu ada. Tapi jika mereka telah pun komplit vaksin, insyaAllah komplikasi pun agak kurang lah berbanding dengan pesakit-pesakit yang belum dari komplit vaksin atau tidak mengambil vaksin. Di sini saya tahu doktor sering tekankan kepentingan vaksin. Okey, baik doktor. Kita ada banyak lagi untuk bertanya kepada doktor. Tapi sebelum itu, kami nak dengarkan apakah pendapat orang di luar sana berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jom kita dengarkan. Saya bersetuju dan berpendapat sepasang suami isteri itu perlu ada perancangan kehamilan dalam tempoh pandemik ini. Ibu mengandung merupakan risiko yang lebih tinggi berbanding orang lain. Ketahanan ibu mengandung ini tak sama macam orang lain. So saya rasa amat berbahaya untuk ibu mengandung di luar sana yang terdedah dengan COVID-19. Kepadatan di hospital kerajaan dan hospital swasta juga membimbangkan, penuh dengan pasien COVID-19. Ini sedikit sebanyak mengganggu emosi ibu mengandung. Saya amat bersetuju jika sepanjang tempoh pandemik ini perancangan kehamilan dilakukan. Hal ini kerana seperti yang kita tahu, ibu mengandung mengalami risiko yang tinggi jika mendapat wabak COVID-19 ini dan boleh menyebabkan kematian ataupun melahirkan bayi pramatang. Saya lebih menggalakkan untuk ibu di luar sana merancang kehamilan terlebih dahulu. Kita sedia maklum keadaan masih lagi tidak stabil, masih lagi kes meningkat. Tetapi jika anda bersedia dari segi kewangan, anda tidak kisah untuk melaburkan duit yang lebih untuk bersalin di hospital swasta, anda yakin anda tidak akan terdedah dengan keadaan berbahaya di luar dan anda bersedia dari segi fizikal dan mental, bagi saya anda tidak punya masalah untuk hamil. Okey, baik, itu dia pandangan orang di luar sana. Yang penting kita bersedia, kata ramai daripada mereka. Dan Diana, sekarang ini kita ada akan bersama dengan Ustaz Jazlan untuk mengetahui dari sudut pandangan Islam sendiri apa antara hukum-hukumnya. Ya, dan Diana sudah pun terhubung dalam talian sekarang ni. Kita bersama dengan Ustaz Jazlan Abdullah. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Yuana? Apa khabar Sugita? Sehat, alhamdulillah. Cerianya ya, ustaz hari ini. Alhamdulillah, syukur. Dr. Muhammad Faizal okey, alhamdulillah. Baik. Okey, ustaz, kalau kita nak bercakap tentang merancang kehamilan ni kan, tadi kita dah dengarkan sudut pandangan seorang doktor secara general dari sudut sainsnya. Dari sudut pandangan Islam pula, bagaimana untuk kita merancang kehamilan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Muslim-muslimat, sudah berhutang yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita sebut berkaitan dengan perancangan keluarga, kita kena tahu dua perkara. Pertama, Islam menyebut berkaitan dengan tanzimun nasal atau tanzim usrah, iaitu merancang untuk kebaikan keluarga kita. Di sini, Islam mengharuskan, diharuskan dalam Islam. Contohnya apa? Kita merancang ini diharuskan dalam Islam, dibolehkan dalam Islam. Contohnya apa? Iaitu apa? Jika sekiranya si ibu mempunyai tempoh masa yang cukup untuk menyusukan, menguruskan dan memanjakan anak. Itu disebut macam doktor tadi, 2 atau 3 tahun macam itulah. Okey, itu pertama. Dan yang kedua, iaitu pasangan yang kahwin muda. Contohnya dalam belajar. Jadi yang baru nak memulakan kehidupan berkeluarga. Masih tercari-cari untuk menstabilkan keluarga. Maka waktu tu ada keharusan untuk merancang keluarga. Okay. Itu perkara yang kedua. Dan perkara yang ketiga, daripada sudut ekonomi yang tidak menentu atau belum stabil atau keadaan susah atau keadaan sekarang ni banyak yang dibuang kerja dalam ujian COVID-19 ni. Maka masih tercari-cari untuk menyara keluarga. Maka waktu itu juga ada keharusan untuk kita merancang keluarga. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, keadaan perang. Keadaan waktu perang. Ataupun suasana negara yang tidak dalam keadaan aman. Contohnya kita sekarang tengah berperang dengan pandemik COVID-19 ni. Maka waktu ni ada bahaya di sana sini. Sebab doktor cakap tadi, kalau kita lihat ada yang dah lahirkan, lepas lahir pun, kena swab test pun ada apa? Ada jangkitan COVID dan sebagainya. Maka waktu tu ada keharusan untuk kita apa? Untuk kita merancang keluarga. Itu yang keempat. Dan yang kelima, dan Islam juga membolehkan apabila ibu yang lemah fizikalnya ataupun susah bersalin atau kesan sampingan daripada bersalin tersebut lambat sembuh, contohnya operation dan sebagainya, maka dalam faktor-faktor tersebut, maka Islam membenarkan atau mengharuskan untuk kita menjarakkan kehamilan. Itu perkara yang pertama kita kena tahu. Okay. Dan yang kedua, dalam Islam disebut tahdidun nasal atau tahdidun usrah, yang menghadkan bilangan anak. Ada dua beza. Yang kedua ni saya sebut menghadkan bilangan anak. Di sini ada tiga hukum. Pertama, seorang yang menghadkan bilangan anak, contohnya dia kata aku nak anak 2 je, aku tak nak lebih. Ataupun dia kata aku kahwin tak nak anak lah, aku tak nak anak. Ataupun dia kata aku kahwin ni aku dapat anak takut susah lah, aku tak nak anak lah. Maka di situ haram hukum dia. Tak boleh. Sebab dia menyalahi dengan tujuan asas awal untuk tujuan akad nikah dan kahwin tersebut. Itu pertama. Dan yang kedua, menghadkan bilangan anak ni jadi wajib. Apabila kalau kita lihat, dia ada anak 2, contohnya sekali dia kena ujian, katakan kanser rahim dan sebagainya. Jadi rahim tu terpaksa dibuang untuk menyelamatkan nyawa dia. Maka waktu tu dia tak ada pilihan. Wajib dia menghadkan anak tersebut. Okay? Dan yang ketiga, iaitu hukumnya harus. Harus ni macam mana? Iaitu tetekala mungkin tertakluk undang-undang di sebuah negara yang katakan sebuah negara tu ada menetapkan boleh jumlah anak ni 3 atau 4 sahaja macam tu. Maka haruslah diikut kan? Okay. Jadi yang saya nak sampaikan di sini iaitu Islam memandang dua perkara, iaitu tanzimun nasal ini, iaitu merancang untuk kebaikan keluarga, merancang untuk makna menjarakkan zuriat ni, maka ada keharusan dengan 5 perkara tersebut. Dan yang kita kena jaga iaitu tahdidun nasal, iaitu menghadkan bilangan anak ni, kita kena jaga ada 3 hukum yang penting. Okay. Baik ustaz, sangat-sangat jelas apa yang ustaz kongsikan tadi berkenaan dengan hukum hakamnya dari sudut pandangan Islam. Tetapi kan ustaz, seringkali kita kaitkan anak dengan rezeki. Jadi adakah dengan orang kata menghadkan ataupun merancang kehamilan sekarang ini juga dikatakan sebagai menolak rezeki, ustaz? Baik, disebut merancang. Merancang ni dia tidak tahdid. Merancang ni maknanya dia mungkin iaitu apa, merancang untuk sementara waktu kerana keadaan ekonominya tak stabil. Ataupun makna kewangannya tak berapa baik. Ataupun keadaan sekarang ni diuji dengan dibuang kerja dan sebagainya. Maka dia bukan cakap aku tak nak anak terus. Kerana apa? Kerana kita kena tahu
apabila seorang lahir ke dunia ini, maka Allah telah jamin rezekinya. Sebab itu jangan susah hati. Tapi oleh kerana kita tahu keadaan mungkin ekonomi kita tak bagus dan sebagainya, maka kita merancang. Mungkin lepas 2 tahun pandemik COVID-19 ni Allah angkat, maka waktu itu kita punya ekonomi stabil, maka apa salahnya? Okay, betul. Yang salah ni kalau dia tak nak. Okay. Kalau dia tak nak. Ataupun dia kata, janganlah nanti kalau anak ramai kau nak makan apa. Kita pun dah suruh lepas. Makna kita tak percaya dengan rezeki yang Allah beri. Tapi merancang tak salah. Yang salah ni kalau menghadkan anak tu. Okay. Kan? Menghadkan anak tu salah. Maknanya kita kena faham dua benda berbeza. Ya? Jadi kalau nak merancang tak ada masalah. Dan kena percaya anak yang lahir ke dunia ini, maka telah Allah jamin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahu rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang melata dekat muka bumi ni melainkan Allah jamin rezekinya. Dan ustaz, ini orang kata kita sering kali takut dengan benda yang kita tak tahu. Jadi untuk merancang kehamilan ni juga memerlukan ilmu. Kita perlu cari tahu tentang perancangan kehamilan. Betul, kata ustaz. Betul. Okay. Jadi sebab itu, okey. Ya ustaz, nak sambung ke? Okey, oleh sebab itu, okey, kita merancang untuk mengebaikkan keluarga dan usaha untuk mengukuhkan ekonomi keluarga dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan keluarga kita. Dan yang paling penting, minta kepada Allah kerana mudah-mudahan Allah beri kurnia anak sebagai rezeki. Yang rezeki itu insya-Allah akan menambah rezeki kita. Insya-Allah. Amin. Okay. Baik ustaz, terima kasih atas pencerahan dari sudut agama itu tadi, dan ustaz jaga diri. Terima kasih ustaz. Terima kasih Yana, terima kasih. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah rahmati kita dan jauhkan kita daripada penyakit. Dan minta sikit doakan ibu saya. Ibu saya sedang diuji dengan COVID-19, mudah-mudahan Allah angkat penyakit tersebut, diberi kesembuhan yang sempurna. Ya, insyaAllah. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Ustaz. Okey, baik. Okey, Yana, itu dari sudut agama. Dan doktor, mungkin kalau kita boleh melihat lebih mendalam dari sudut kaedah-kaedah perancangan kehamilan. Mungkin ada yang menggunakan kaedah yang konvensional, doktor. Mengikut kitaran haid, ada yang menggunakan kondom tetapi tidaklah begitu berkesan. Jadi kaedah moden, doktor. Pil kontraseptif, mungkin vasectomy, ada yang menggunakan hormon sintetik. Mungkin doktor boleh mengulas lebih lanjut mengenainya dan keberkesanannya. Okey, doktor perlu unmute mic, doktor. Doktor? Doktor, boleh tolong unmute mic sebab kita tak dapat dengar suara doktor. Ya, boleh dengar. Sekarang boleh dengar, doktor. Silakan. Okey, kalau kita berbicara mengenai kaedah perancangan keluarga, dan ada pandemik macam saya tekankan sebentar tadi, dia tak perlu merancang untuk 2 atau 3 tahun. Justeru kaedah perancangan yang kita kita showkan lebih kepada kaedah perancangan yang natural. Yang Sugi cakap, kita boleh kira kitar haid, kita boleh gunakan kaedah kondom dan sebagainya. Tapi kalau pesakit kita tu memang subur, so selalunya kita haid pun tak mampu untuk mencegah kehamilan. So dia menjadi gagal dalam perancangan tersebut lah. So justru kalau kita nak merancang dengan lebih berkesan, kita perlu menggunakan kaedah-kaedah terbaru yang berada di pasaran, seperti kaedah pil perancang, iaitu menggunakan hormon progesteron dan estrogen, kaedah suntikan progesteron ataupun kaedah implant. So bergantung kepada sejauh mana atau selama mana kita nak merancang, barulah kita boleh memikirkan kaedah apa yang perlu untuk kita ambil bagi kita merancang. Kalau Sudi berbicara mengenai topik pada hari ini, iaitu nak merancang dalam tempoh kehamilan pandemik sahaja, yang saya turunkan dalam 6 bulan macam tu, so kita boleh mengambil kaedah pil. Di mana pil perancang tu sangat bagus dalam jangka masa pendek kerana dia mampu untuk memberi kadar perancangan yang cukup bagi mengelakkan mengandung. Dalam 20 orang, dalam 100 orang, mungkin 20 orang saya akan mengandung. Itu pun kalau terlupa nak makan pil dan sebagainya. Penggunaan teknologi kita macam handphone dan sebagainya boleh jadi reminder bila nak makan pil, waktu mana dan sebagainya. So akan increasekan kita punya ketetapan makan pil tersebut dan perancangan kita insyaAllah akan berjaya. Tapi kalau kita nak mengambil benda yang tak perlu makan, kita nak ambil injection macam injection progesteron yang kita panggil Depo-Provera, dia boleh merancang untuk 3 bulan, Sugi dan Yana, tapi ya, injection tersebut akan menyebabkan kelambatan sekiranya mereka tiba-tiba dah
dah apa dah ready untuk dapat anak, kadang-kadang lepas 3 bulan tu masih lagi belum datang haid, dan juga mereka masih gagal untuk mendapat anak kerana kesan sampingan perancangan tersebut menyebabkan kegagalan untuk ovari itu menghasilkan telur pada waktu yang ditetapkan. So bagi saya itulah salah satu ataupun contoh yang saya boleh berikan bagaimana ini merancang dalam kaedah dalam tempoh pandemik inilah. Okey, okey. Doktor, bagaimana pula macam tadi doktor katakan perancangan seharusnya dalam tempoh 3 ke 6 bulan. Adakah ini akan memberi kesan sekiranya perancangan kehamilan itu diperpanjangkan lagi? Contohnya dah habis 6 bulan, kemudian nak sambung lagi kerana masih lagi gusar dan takut. Mungkin doktor boleh kongsikan secara ringkasnya, doktor. Okey, secara ringkasnya macam saya cakap, walaupun penggunaan pil tu kita galakkan sebab 3 ke 6 bulan, tapi penggunaan pil tu boleh dipanjangkan sebenarnya, Yana. Kita boleh panjangkan kepada setahun, dua tahun dan sebagainya, dan kita tahu bahawa penggunaan pil dalam jangka pendek atau panjang dia tidak memberi kesan sampingan kepada pesakit tersebutlah. Sama juga dengan injection dan sebagainya, kalau kita rasakan bahawa keadaan lepas 6 bulan tu tak sesuai lagi aku nak mengandung, masih banyak kes lagi dan aku masih belum sedia dari segi emosi dan kewangan, dan kita boleh sambung lagi, Yana, injection tu selama 2 tahun sebab selalunya tempoh perancangan keluarga yang kita tetapkan di bawah Kementerian Kesihatan sekurang-kurangnya 1 atau 2 tahun. Tapi kalau kita nak pendekkan boleh, nak panjangkan setahun 2 tahun tak ada masalah. Okey, banyak informasi yang telah doktor kongsikan. Tetapi doktor, di penghujung ini sebagai konklusi, mungkin doktor boleh memberikan sedikit nasihatlah bagi mereka yang tertanya-tanya, perlukah saya merancang kehamilan di waktu pandemik ini? Okey, Sugi, jawapan saya perlu. Kerana saya mendapati bahawa kebanyakan komplikasi COVID sangat-sangat serius bagi ibu mengandung. Tetapi untuk pesakit-pesakit PTC warrior ataupun pesakit-pesakit yang ada masalah kesuburan, perancangan itu perlulah berkadar pendek seperti 3 ke 6 bulan sehingga suasana ataupun environment itu bertambah stabil dan membolehkan mereka meneruskan rawatan IVF atau IUI di bawah doktor pakar masing-masing. Di waktu COVID. Okey, baik. Okay, terima kasih banyak-banyak Dr. Muhammad Faizal Ahmad, pakar reproduktif dan onkofertiliti Pusat Reproduktif Temaju Hospital Chancellor Tuanku Mukris, di atas perkongsian pada hari ini yang saya kira sangat-sangat membantu, khususnya kepada mereka di luar sana yang baru sahaja mendirikan rumah tangga ataupun ibu-ibu yang sedang merancang kehamilan mereka. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. Terima kasih, Doktor. Jaga diri, Doktor. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Okey, itu dia, Yana. Saya kira banyak perkongsian dari doktor yang telah memberikan anda pencerahan berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Dan anda yang telah berkongsi komen di Facebook, terima kasih, Kak. Saya sempat baca tadi. Nanti kalau sempat, saya akan bacakannya secara langsung. Betul tu. Baik, Sugi, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini.